Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya pasang livery bus simulator Indonesia update terbaru. Nah, jadi sebelumnya pastikan kalian udah download file dari livery bus simulator Indonesianya. Kalian bisa dapatkan dari YouTube ataupun dari TikTok ya teman-teman. Nah, biasanya filenya itu berbentuk foto seperti ini. Nah, ini file livery dari TikTok ya teman-teman. Ngedownload dari TikTok ya. Nah, cara pasangnya seperti ini. Kita coba buka gamenya. Terus kita masuk ke garasi. Pilih livery di sini. Tap pilih berkas livery. Pilih galeri perangkat. Kita masukkan file livery bus simulator Indonesia yang udah di-download. Misalkan yang ini. Nah, ini preview-nya. Sekarang kita tap di bagian pasang. Kita bisa pasang dengan bayar 15.000 ataupun gratis, tapi nonton iklan dulu ya teman-teman. Kita coba bayar aja 15.000 biar cepat. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Livery bus simulator Indonesianya udah berhasil dipasang ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Oke, beres. Jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya pasang livery bus simulator Indonesia update terbaru 2023. Segitu dulu aja video tutorial kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Megavania. Bye.